Kementerian Sosial Republik Indonesia diwaganku pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat ngalakonan pencanangan program penanganan fakir miskin. Ngaliwatan eta bantuan teh dipiharep angka kemiskinan di Bandung Barat bisa ngurangan. Menggoni ngarekepan angka kemiskinan masyarakat di Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia ngaliwatan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, pelaksanaan program penanganan fakir miskin, ngaliwatan sejumlah bantuan sosial, kawas bantuan panganon tunai atau BPNT, kelompok usaha bersama alias KUBE, Rehabilitasi sosial rutilah wuturta sarana Saranajeng prasarana lingkungan anu diluhan kumang ratus-ratus warga nu nampa bantuan di desa Mekarwangi, kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Satu tas masyarakat bantuan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Anu Ngawengku, Jawa Barat Turta Sumatera, AM Asnandar, diwogan ku anggota DPR RI Turta Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, ada degas sejumlah imah warga anu kasub karena program di rehab rutilahu, kalawan prak-prakan migawena dilakukan secara gotong royong ku warga. Di itu di salah sajaji tempat ya tele lebok aahan anu di bebenah tur dirubah tapika jadi hiji tempat wisata Direktur Jenderal Penanganan fakir Miskin Anu diwakilanku Di direkttur Penanganan fakir miskin wilayah 1 AMS Nanda Nebraken ta program teh tentang Tua Kudu merna sasaran Nana anu Kudu nynya keras samang patnaku masyarakat anu Merluken begitu na praprakkan nga data kudu Tarapti tur terus ditalingakken. Nah, kalau program kementerian sosial khususnya penanganan fakir miskin itu bukan di Bandung saja. Kalau untuk program penanganan fakir miskin wilayah satu itu Sumatera dan Jawa Barat. Hampir semua kota dan kabupaten yang ada di, di wilayah satu fakir nah, miskin akan mendapatkan bantuan. sajajeron Kitu asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Asenngnge Breken Bandung Barat salahku wewengkon Anyar Diampprona merlukun bantuan pamarintah Puser utama Napik Kena Mekarwangi Anu geografisna ayah ditungtung Kidu Bandung Barat anu jadi tapwates jeung Ciwiday Kabupaten Bandung. Sama tentu saja atas nama pemerintah Kabupaten Batang Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Musial. Juga Komisi 8 DPR RI yang turut peduli terhadap pemerintah Kabupaten Batang Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.